Flowers, ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana aku makeover nanti dinding kamar aku. Jujur aja, kamar aku bener-bener kelihatan kumuh banget. Nah, ini yang udah aku apa? Aku lapisi untuk yang pertama. Nah, ini yang sebenarnya. Nah, ini sengaja aku bagi dua. Jadi yang mana aku udah apa ya? Yang mana udah aku lapisi pertama sama yang belum. Nah, ini yang sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat dindingnya sebelumnya bener-bener kumuh banget, tapi di sebelah situ tempat tidur aku, di situ aku kasih sedikit wallpaper wallpaper ala-ala kertas kado gitu deh. Nah, terus di sini ini aku ngerjainnya kemarin, ini aku ngerjain sendiri asli, ini tangganya aku ngerjain sendiri. Terus ini baru sebagian aja, separuh dari kamar aku. Nanti selanjutnya setelah aku udah dandanin juga yang sebelah sini, maka nanti selanjutnya aku bakal yang sebelah sini. Pasti bagus. Nah, aku bakal ngasih tahu ke kalian bagian-bagian yang mau aku dekorasi dengan model-model tertentu dan warna-warna tertentunya. Nah, di sini aku pemilihan warna catnya itu warna hijau, orange, hijau, orange. Terus nanti antara ini atau ini itu hijau atau orange gitu. Nah, di sini bakal warna coklat gitu sama jendelanya. Terus nanti di belakang pintu ini supaya dia nggak kelihatan kayu banget gitu, bakalan aku tempelin wallpaper dinding gitu, tapi khusus pintu aja. Nah, nanti di sebelah sini ini adalah dinding yang penting banget, karena kenapa? Ini nanti setiap aku sholat itu pasti ngadapnya ke kiblatnya sebelah sana. Jadi aku mau bener-bener dinding yang sebelah sini banget itu aku buat sebagus mungkin. Yang pasti di sini kalau untuk warnanya ini warna hijau, hijau tadi ini hijau muda gitulah. Terus nanti aku bakalan beri seperti zigzag atau seperti piramid-piramid gitu, tapi dia pasti warna hijau. Nah, kalau kalian pengen tahu juga nih, ini kenapa ini warnanya rada kuning, terus ini warnanya rada putih tapi transparan gitu. Nah, jadi karena aku kamarnya ya nggak sebagus kalian gitu, jadi yang di ini itu kan terlihat kumuh banget. Jadi menurut aku kalau misalnya mau aku cat gitu, setidak-tidaknya jangan seperti sebenarnya niat aku tuh cuma mau gitu aja terus aku tempelin cat. Nah, ini kan seperti lapisan yang pertama untuk memutihkan saja. Nah, jadi supaya aku gak apa ya, supaya aku gak menghabiskan banyak cat, jadi aku inisiatif dengan lapisan yang pertama ini tidak terlalu tebal. Kalian sesuaiin aja dengan budget kalian, tapi benar-benar ini budgetnya miring banget nih, miring banget budgetnya. Ini yang belum dicat juga. Ini aku lapisan yang pertama ini yang hasilnya yang dapat ini aku campurin dom campurin lapisannya pakai air. Nah, jadi dapatnya segini. Tapi kalau misalnya nggak dicampur dia kan kental banget. Terus kalau misalnya nggak dicampur dia bakal mungkin dapat satu ini aja, satu dinding aja. Bayangin satu dinding. Kan nggak banget, bener-bener mahal ya. Jadi kalau misalnya dicampur air, nah jadi dapat berapa dinding ini? Sekitar 5 dinding lah kalau bersihnya gitu. Oke, nanti kalau misalnya di sini warna hijau, aku bakalan di sini nanti orange, terus di sini nanti juga warnanya yang orange juga. Pokoknya di sini itu kayaknya warnanya coklat mengikuti si jendela itu. Tuh si jendela itu. Terus nanti ini kan yang ada paku, itu kan ada paku kan ya. Nah, itu nanti pakunya itu kan untuk jam. Nah, nanti di sebelah kanannya bakalan aku pajang kayak lukisan gitu, Allah, sebelahnya Muhammad. Nah, terus untuk di sebelah sininya
nih untuk di sebelah sini nanti aku pengennya sih pengennya pengennya nanti itu ada nama official YouTube aku. Kalau jadi aku bakal tempelin, tapi kalau nggak jadi ya mungkin aku inisiatif entah di sebelah mana aku bakal tempelin nanti nama channel YouTube aku. Nah, rencana masih di sebelah sini aku bakal taruh meja terus kursi. Nah, di sini memang khusus tempat sholat yang maksudnya. Nah, oke flowers, ini penampakan kamar aku yang udah aku makeover. Tuh, itu bagian atasnya aku baris sedikit garis-garis gitu. Nah, di sini tempat favorit aku. Nih. Di sini seperti aku bilang sebelumnya, di sini arah tempat sholat, jadi aku buat seistimewa mungkin. Nah, ini kebanyakan sih polosnya. Tuh, tapi di sebelah sini supaya ada hiasan gitu. Nanti soalnya di sini bakalan ada yang namanya rak-rak gitu deh. Terus tuh bagian atas bagian sini ini polosan banget karena nantinya di sebelah sini kan aku mau nyimpan meja belajar aku. Kemudian nanti bakal aku hias deh, makeover lagi untuk di next video selanjutnya, makanya aku polisin aja. Nah, di sini warna yang paling banyak adalah warna Mistek Gold gitu deh, jadi warnanya gold. Nah, itu yang hijau kalian udah pasti tahu, kemarin udah aku bilang bahwa yang ini itu arah aku tidur, kasur aku sebelah sini. Jadi aku maunya temanya hijau karena nanti juga ada hiasan kayak rumah gitu. Nah, tuh itu warna kuning, kuning apa gitu ya, kuning kunyit. Dan jendelanya itu tuh sama goldnya juga, gold tuh gold kan, gold. Kemudian di jendela, di jendela yaitu si kuningnya juga supaya lebih hidup aja. Nah, bener-bener aku suka di bagian sholatnya karena bagus banget tuh. Nanti di sebelah sini, nanti di sebelah sini buat aku gantungin baju kalau misalnya mau berpergian cepet gitu. Jadi bajunya bakal aku simpan di sini. Bisa lihat kan? Oke, tuh yang ada besinya. Dan ini lemarinya ya, tetap aja deh. Lemarinya tetap aja. Dan yang ini belum aku bersihin banget lantainya, nanti bakal aku habisnya bakal aku bersihin. And then si pintu ini. Awalnya si pintu ini bakal gak niatnya gak pengen aku apa-apain, tapi ternyata aku cat aja salah-salah gitu, tuh gak lurus, tuh cekan-cekan. Nah, aslinya pintunya warnanya ini kayu gitu. Terus aku sementara ini aja dulu yang seperti ini supaya lebih apa ya, berwarna aja gitu. Tapi sebenarnya nanti aku bakalan tempelin wallpaper khusus di pintu aja atau nanti di bagian mana supaya lebih hidup gitu kamarnya. Nah, kayak gitu aja sih. Tungguin ya di part selanjutnya. Setelah ini bakal aku makeover lagi dengan hiasan-hiasan yang bagus seperti yang aku bilang kemarin. Ini gold, kuning aku mau, dan hijau yang juga yang aku mau, dan ini gold. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih bagus.